Pada rapat koordinasi dalam rangka pengamanan dan pendistribusian logistik pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Polda Kepri menyatakan proses pengamanan dan pengawalan tahapan pemilu di Kepri hingga saat ini berjalan dengan lancar. Kapolda Kepri Irjen Polisi Andap Budi Revianto, untuk pengawalan logistik telah dilakukan pada H-10 hingga pada H-1. Seluruh logistik dipastikan sudah berada di TPS. Sedangkan untuk 5.457 TPS di Kepri dan 20 TPS tambahan, Polda Kepri akan siagakan personil sebanyak 2 polisi dan 4 anggota Limnas di tiap TPS. Kepolisian Daerah Polda Kepri bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepri dan Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Kepri menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan dan pendistribusian logistik pemilu 2019 pada Selasa 9 April 2019 di Batam, Kepulauan Riau. Rapat digelar untuk mensinergikan seluruh personil yang terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan pemilu 2019. Kepolisian juga telah memetakan dan mengantisipasi pengamanan pada TPS atau wilayah yang rawan, disebabkan 96% wilayah Kepri adalah kepulauan. Kapolda menghimbau kepada masyarakat untuk datang melakukan pencoblosan di TPS pada 17 April 2019 ini. Mari sama-sama datang ke TPS, TNI Polri menjamin sampai dengan pencoblosan di TPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada berbagi informasi, tolong disampaikan segera kepada kami biar kita langsung menyikapi sehingga tidak berkembang, tidak dipolitisir, tidak diprovokasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, tidak akan pernah terwujud satu kondisi Kamtipmas yang diharapkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepri Sriwiyati mengatakan, dengan koordinasi yang baik bersama kepolisian dan Bawaslu, seluruh logistik pemilu telah distribusikan di 7 kota dan kabupaten di Kepri, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anabas. Proses yang berlangsung saat ini adalah penyusunan dan penglipatan surat suara di KPU, di kota dan kabupaten untuk dimasuki ke kotak suara sebelum dikirim ke TPS-TPS. Pengamanan itu sudah ada standar prosedurnya, ya, cara kelepakannya juga sudah ada prosedurnya, semua sudah diatur di 1266, kemudian juga sudah diatur di peraturan nomor 600, semua sudah jelas di situ, ya, kita sama-sama sekarang memastikan sambil kita juga sama-sama memantau, mengawasi bersama bagaimana berarti kemulai proses distribusi maupun nanti proses pemungutan berita. Kepada sebanyak 1.236.003 orang pemilih tetap di Kepri, Polda dan TNI menjamin keamanan pelaksanaan pemilu hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Petugas juga terus melakukan pengawalan dan telah mempersiapkan langkah antisipasi akan adanya sengketa. Hasil penetapan kursi dan calon terpilih, pelantikan para calon terpilih hingga kesiapan pengamanan sumpah janji DPR RI pada Oktober 2019. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.